Viral emak-emak berseragam SD sindir kelamaan sekolah online tua di rumah. Sebuah video memperlihatkan aksi seorang emak-emak menyamar menjadi murid SD. Dalam aksinya itu, ia menyampaikan sindiran mengenai para murid yang tak kunjung diperbolehkan untuk tatap muka. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @trending_youtube_, tampak seorang wanita dewasa berpakaian layaknya siswi sekolah dasar. Wanita tersebut mengenakan rok merah, kemeja putih, dan juga jilbab putih. Tak lupa, ia membawa tas gendong serta beberapa buku pelajaran yang ditenteng di tangannya. Berada di sebuah ruang kelas, wanita tersebut mengeluh pada salah satu guru yang ada di situ. Gurunya nggak kasihan sama saya, nggak masuk-masuk sekolah saya sampai tua di rumah ini. Saya selalu dirapekan sama ibu saya kalau nggak sekolah-sekolah, Bu. Ayo tak, Bu, sekolah, Bu. Ayo, masuk itu lagi, ya. Mei. Temenan lho, Bu. Sumpah lho, Bu. Kalau Mei nggak masuk, saya Januari dirapekan. Ia menyinggung soal sekolah di rumah yang tak kunjung selesai. Bahkan, ia bercanda akan segera dinikahkan jika sekolah tatap muka tak kunjung digelar. Guru yang berdiri di situ pun hanya bisa tertawa mendengar ucapan emak-emak yang menyamar menjadi siswi SD tersebut. Gurunya nggak kasihan sama saya, nggak masuk-masuk sekolah saya sampai tua di rumah. Saya selalu dirapekan sama ibu saya kalau nggak sekolah-sekolah, Bu. Ayo tak, Bu, sekolah, Bu. Mei, temenan lho, Bu, sumpah lho, Bu. Kalau Mei nggak masuk, saya Januari dirapekan. Melihat video tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentar. Sebagian besar dari mereka mengaku terhibur melihat aksi emak-emak menyamar jadi anak SD. Gurunya nggak kasihan sama saya, nggak masuk-masuk sekolah saya sampai tua di rumah ini. Saya selalu dirapekan sama ibu saya kalau nggak sekolah-sekolah, Bu. Ayo tak, Bu, sekolah, Bu. Masuk itu lagi, Mei. Temenan lho, Bu, sumpah lho, Bu. Kalau Mei nggak masuk, saya Januari dirapekan.